Satu persatu baungnya guys, kepala baung enak guys, kadung secukupnya guys, piringnya guys, bulang-bulang lagi menikmati makan. Ini cabenya guys, enak sekali nih. Hujan guys. Selamat datang di channel Alam Pedesaan Bersahaja. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat menikmati persembahan sajian dari Alam Pedesaan Bersahaja. Oke guys, ini kita bolang-bolang. Bagian api unggun sudah siap guys. Oke, kita jaga. Oke guys. Sekalian ambil sana, sekalian selera apa pun dibawa sini apa seleranya. Oke guys. Oke. Oke kita sahur sedikit lah. Kok di lawak diri? Nggak di lawak, yang penting ikan ya lawak. Nggak kejauh ke malam ini maklumi lawak. Telur nak lawak. Tinggal tunggu-tunggu-tunggunya guys. Guys. Guys, pasah keri. Ikan paling enak sedunia guys. Ini baung, bukan keri kelas kita, ada baung guys. Wow, enak sekali ini guys. Guys, kita potong-potong guys. Satu, dua, tiga, 4. Guys, kita masukkan ke entuling guys. Ini dia teman-teman. Ready teman-teman. Masak-masak di alam, alam pedesaan saja. Bumbunya sudah komplit ya teman-teman. Bumbu desaku kunyit dan selesaikan selera ya teman-teman. Baramikin bawang, ini asam gandis ya teman-teman. Ada jahe, ada cabai, bawang-bawang lengkuas, semuanya lengkap ya guys. Oh, masih ada yang belum dikeluarkan guys, garam micin lengkap ya guys. Nah ini dia guys menu kita ya, ini ada 7 kilo ya, kita sekali masak 7 kilo guys karena bolang-bolangnya kelaparan guys. Tuh ini kepala baungnya guys, tuh paling besar ya. Ini kita sisakan, ini belum dikeluarkan semua guys. Wow. Ini dong pijung. Oke guys. Hari ini kita masak rebusan ya guys. Masukkan air secukupnya. Masukkan bumbu semua sudah kita olah guys. Lengkap tuh. Cantik sekali guys. Kita aduk-aduk dulu ya guys. Oke, ini dia guys. Tuh apinya sudah menyala ya guys. Di bawah-bawah tuh ada pembakaran guys. Kita nak pulang rebus-rebusan ya teman-teman. Tuh ya, cantik sekali bakarannya tuh. Kita masukkan satu persatu baungnya guys. Kepala baung enak guys. Tuh. Nah ini daging baung dan kepala patiknya guys. Kita bisa melihat tuh guys. Wow. Sepuasnya ya teman-teman. Sepertinya kualinya tidak cukup ya guys. Nikmat sekali guys. Wow. Ini 7 kilo ya guys. Kita langsung masak. Ada ikan tilannya guys.
Keren sekali guys. Aduh guys, nanti terangkai guys, nanti kita tambah air guys. Mangkai, guys. Tidak usah khawatir guys. Pulang ini dia tuh telur warna biru tuh, warna hijau tuh. Warna apa nih guys? Nanti tingkat melaku. Keren sekali tuh guys. Udah tahan kan? Tanggung jawab yang buat tuh siapa tuh guys? Ini. Man guys, kita tinggal tambah air guys. Kurang tuanya. Kurang tua guys, gampang guys. 7 kilo kali masak ya guys, makan besar kita pulang-pulang pedesaan. Kurang kuahnya. Nah, gampang guys, sabar guys. Nanti kita tambah ini telur semua ya guys, tuh bisa dilihat tuh ikannya semuanya bertelur guys. Oke dia guys, tolong buka tuang teh. Nah itu tambah air lagi guys, saya cukupnya masukkan. Nah pakai itu bawa. Nah. Aduh guys, masih kurang kah guys? Tuh minum siapa tuh guys? Tolong ambil guys, tuh guys. Jangan. Oke guys, waktunya kita masukkan bumbu-bumbunya ya. Garam terlebih dahulu guys, secukupnya guys. Oke, micinnya guys, secukupnya. Ini piringnya guys. Piringnya guys. Mana tadi sendoknya guys, pinjam guys. Oh, ini daun apa ini guys? Ya, aman guys, aman. Ah. Kita nak pulang tuh, sendok alaminya guys. Ngerucukin duit nih. Itu dia. Enak sekali kita makan kuah ya guys. Wah. Lihatlah ulang-ulang kita ya. Ah, di alam pedesaan itu harus apa yang ada. Bingung. Enggak lah guys, pulang pedesaan tuh biasa ya. Namanya bersahabat dengan alam guys. Nah, ini di sendoknya ada di alam tuh guys tuh. Oke guys. Kita makan malam. Apa dicari guys? Nah, saya lupa coba. Wah, kita ambil tuh telur ikan ada tiga ya. Telur burung tadi guys. Lebih lama. Guys. Aduh guys, panas guys. Oke guys. Bulang-bulang lagi menikmati makan. Kita perlu cabenya guys. Ini cabenya guys, enak sekali nih. Asli guys. Oke guys. Hijau guys. Hijaukan bumi dengan menanam pohon. Salah satunya pohon ini. Coba teman-teman ada yang tahu tulis di kolom komentar ya. Ini sudah kita bersihkan ya. Nah, ini kita biar ini rumputnya hijaunya mati.